السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وذرياته اجمعين اما بعد Kajian fikul Mukornah menggunakan kitab bid'ah itu Said kita lanjutkan. Kita memasuki pembahasan tentang Asaybu As Ghairul Balir. Wahal tujuh baru, ala nikah. Rondo Sengdurung Balir. Apakah boleh dipaksa nikah? oleh walinya Wa amma sayyibul wana rondo khairul baligh kang durung dewasa iku fa inna malikan mangko satun Malik wa Abu Hanifah iku kula ngendikan sama Malik lan Abu Hanifah yujubiru kena meksa ha ing sayyibul baligh sapa al abu bapak alat nikahi ngatas nikah wa qalan ngendikan sapa Asy-Syafi'i. La yujbiru ora kena meksa sapa al-ab ha ing sayyid. Dadi nek Asy-Syafi'i sifat suyubah. <tuh> sifat rondo niku wau dadekno dikne tidak bisa dipaksa. Wa qala ngendikan sapa al-mutaakhirun. Inna fil mazhabi satu yang dalam mazhab maliki via yang dalam sayyid Salah satu akwalin oh Salah satu akwalin opo apa terlengkau Maulun utai sakol, Iku innal abha bapak Iku yujbiru berhak maksa sopa alab Haing sayyid balik malam tabluh selagi ini turun diwasa sebuah sayib ba'dat tolaki sebuah saya Wa wawaw tawi yujbiru ha mau malam tabluh ba'dat tolak iku kaulu ashab wa kaulu nansak pendapat meneh inahu saat meneh al-ab iku yujbiru berhak memaksa sebuah al-ab Ha ing sayib mau wa imbalaqat senajan wis bales ngono sapa sayib wa wow, wow, tawi yujbiru ha mau wa iku kaulun suhnun wa kaulun saat pendapat menawi innahu saduna mena al-ab yujbiru ora kena no, meksa sapa al-ab ha ing sayib Wa ilam tabluh selajan ora tumeka urung balek ngono sapa sayipe mo. Wa wa utawi la yujbiruha iku qawlu Abi Tamam. Dan ini sesuai dengan pendapat Asy-Syafi'i. Pokoke nek sayip ora kena dipaksa. Waladhi utawi Aul hakaina usnidita'ki sopoh yang sunhu ingaladhi Amalikin, sang imam malik wa ya allazi iku allazi pendapat. Haka wa ceritaakehu ing allazi sapa ahli masail khilaf. Ka'bnu Qassar wa wir hilan Ibnu Qassar anhu sang Malik. Wa sabab ikhtilafi muta'a sebab sunan fuqaha iku mu'aradzatu dalil khitab lil umum. Oleh nentang dalil khitab utawa mafhum mukhalafah. Pareng dalil umum. Wa zalika utaimun mu'aradha iku anna qawlahu Saat ini penghentikan izin Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tustak maru Di Jalui izin sebal yatim Atau wadun sen yatim Fi nafsiha Yang dalam awak diwini Al yatimah Walatungkahulan ora keno Dinikahake sebal yatim Atau wadun yatim إِلَّا بِإِذْنِهَا Kecuali keran izinnya yatimah Yufamu iso dipaham Min husayn hadis Opo anna zatal abi Saat nising dueni bapak iku atus tak maru Ora perlu dijalu izin Sokol zatul ab Illa ma kecuali barang ajma sepakat alih ngatasimah al Sopal jumhur Ministik ma risayi bil balighi Saking jaluk izin maring rondo sing wis balik wa umumu subhanahu -ra wa rahim wa umum kaulihi lan umume Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashabib utawi rondo iku ahad mulih berhak binafsiha kan awak dhewe ne asyib miwaliha tinimbang wali ni sayib Iku yatara walu mencakup apa umumuhu Al baligha yang sing wis balik Wa lan ora balik Jadi hadits di Nabi Kok enak rondo lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya Artinya walinya kudu jalu izin Nah ya, di situ tidak ada keterangan dalam hadis Yang umum itu Apakah Rondone diwasa ataupun belum. Itu yang dibagi dasar daripada Syafi'i. Wong nek ronda kudu dijaluki izin. Wa iku koyo dene mengko ngono asae mau. Baulu taib pengandikan jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tungkahu. Ora kena dinikahake sobal ayimu Wadun randa atatustakmaro sing kudu izin sebab al-ayem. ora kena dinikahake sebab al-bikru, prawan atatustazana al Hanya saja bedanya al-bikru cukup dia diam. Ya dulu iku ndoake apa mau bi umum alama sesuai pendapat. Wala wis ngendikake Huinma. Sebab Syafi'i Imam Syafi'i. Ma huwa mujibul ijbari Al-Baqarah Ahussugor. Ma utahe opo Huaiyma? Iku mujibul ijbari perkara sing nimbulake hak ijbar. Al-Baqaratu dia sifat keperawanan awis horu utawa hurung bales sejajah cilik wal ikhtilaf iku kedua sulayan yang fukuha bihada ini masalah teni ikilah rong masalah loro sababun akhoru utayana sabab rio wawwa sababun akhor iku istimbatul qiyas mengambil memetik kias memau bil ijma'i sayang pangunan ijma' Wedalika utaim guna istinbat iku annahum satune ulama iku lamma ajma'u semang sane sepakat ngono sapa ulama ala annal aba ing atase satune bapak iku yo biru berhak memaksa sapa al ing prawan ghairal dewasa itu kesepakatan ulama nak ana prawan sing durung bapak maksa itu sah itu disepakati ulama nah us baru ada perbedaan pendapat wa anna ulan saat ini kelakuan ikulayu yujubiru. ora berhak maksa sopa al-ab asayi bal ing rondo sing wis balik illa khilafan syahazan kecuali ono perbedaan sing ndra menyimpang pihima enteng dua masalah mau Jami'an an hal sekabehane kama kulna, Jadi ada dua hal yang disepakati nak rondo dewasa harus dijari izin nak ana perawan hurung dewasa tidak harus Diminta izin dua hal itu disepakati Lah kemudian waktu ala fulan suloyo sapa ulama fi mujibil ijbari ing perkara sing majibake hak ijbarmu. mo. Hal huwa apa ta ijbari ku al tu sifat keprawanan awis sigoro tu sifat cilik. Faman mongko sapa sapane wong ku kala lamun dikake semoman. Asyikhoru, ayy huwa tegesa utai mujibul ijbar Iku asyikhoru sifat silik Ya Allah menghentikan ngendikan Lah tujuh baru orang kena di ora kena dipaksa sapa al-bikrul balighu. Perawan sing wis dewasa. Waduh. ibu Imam Abu Hanifah. Ya. Perawan sing dewasa ora iso dipaksa. Wa <tuh> man <tuh> uta sapa nu qala ngendikake al bakaratu ay huwa tegese utai ijbar iku al bakaratu sifat keperawanan pola mau ngendikan sepoman tujuh baru kena dipeksa sapa al bikrul balihu perawan sing wis tapi wala tujuh baru ran ora kena dipeksa sapa sayyibu sohiratu, rondo sing isih bismillahirrahmanirrahim Wa man utaisapane wong sapane ulama iku kala lamun ngendikake sumeman. Kul wahidin utaisap berjaben siji. Min huma saking bakar lan sighor. Iku yo dipiso nimbulake apa kul wahid al ijbarain hak idbar. Izam faroda narikane ngijene baru kena dipeksa sapa al bikrul balihu. Perawan sing wis diwasa wasayibu lan rondo ghairul balighi kang durung diwasa wa ta'lilul awwalu ta'i alasan sing pertama iku ta'lilu Abi Hanifah wa utai sing nomor loro iku ta'lilu Syafi'i wa salisu iku ta'lilu Malik alasan Imam Malik Bismillahirrahmanirrahim. Wal usulu utai pira, -pira pokok masalah iku aksaruha ut utawi akeh-akeh al usul iku syahidatun bisa menjadi saksi li ta'ali li Abi Hanifah kanggo membenarkan alasan Imam Abu Hanifah Asuyubatu allati tarfa'ul ijbar Ai hadhi tegese utai iku asuyubatu sifat rondo alati tarfau kang iso ngilangi alati apo suyubah mau al ijbar hak memaksa waqtalah bulan suyoba ulama fis suyubah alati tarfau kang iso ngilangi apa suyubah al ijbar wa tujibulan majibake ngono apo suyubah mutqah kudu ngucapake birido setuju awir radi utawa menolak faza ba moko milih nur sepu malikun wa Abu Hanifah ila annaha mareng saktemne as-syuyubah niku wa iku as sifat rondo allati takunu kang ono apa syuyubah iku binikahin sahih kelak sebab nikah sing sing sahih au syubhatin nikah utawa subhat nikah au milken utawa pemedikan wa lan ba'anna lan saktemne Iku la ta kuno ora ana apa suyu bah. Iku la ora ka sebab zina. Wala bi ora sebab ghosab. Wapa lalenggikan saka Kullu suyu batin utes tiap napa dikerondonan, sifat ronda. Iku tarfa iso ngilangi apa Al ijbar ing hak ijbaré bapak. Wa sababu ikhtilafi mutasabab sulani fuqaha iku hal ya wa terkait apal hukmu hukum hukum bi qauli lan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asayibu tairondo iku ahak berhak bi lawan awak dhewe sayib mi waliha tinimbang waline sayib bisuyu suyubati syar'iyati lawan rondo sing bangsa syar'i aw bi suju batil lu hobbi ya utawa kan ronda sing sepakat sapa ulama ala annal abah ing atase sesatune bapak iki unjubiru berhak memaksa ngono sapa alab ibnahu ing anak lanange alab asghira kang isih cilik alan nikah wa kadzalika lan iku kaya dene yujbiru Ibnatahu eng anak wedoe al ab asohiro tal bikro kang isah cilik terbawan walaya tak mirulan ora kudu ora ora kudu jaluk izin ngono al ab ha eng ibnatahu tahu sohiro al bikra lima krono hadis sahabat harus tetap bopo anna rasulullah saat rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita zau wajang rabeni sepo rasul aisyah tangi bunda aisyah Waktu dirabiku, menurut riwayatnya ini, Durung balik. Terus, hanya akat tak bisa kumpul, Kalian sih, kan? Tarik tiang Lah, bareng mes dewasa, Mes dewasa, Terus Nabi, Nabi dikabari. sampun dewasa, Nabi nak badi, Kenapa? Dengan pundut putranen. Karena itu, waktu itu, Saya gabung dengan keluarga. E, ternyata junjung Nabi waktu itu turun gawe nomah ibunda Aisyah jadi ibunda Aisyah harus dewasa tapi turun gawe nomah terus meminta kepada Abu Bakar untuk dibiarkan ibunda Aisyah masih di rumah orang tuanya dulu sampai rumah itu jadi terus dibangunkan rumah wis dewasa rumah wis lagi di dikumpuli. Jadi nalikan dinikah itu saya umur sitik. Di waktu dinikah itu binta apa binta sitin saya umur 6 tahun atau sampai tahun-tahun. Tahun, karena kurang lebih 2 tahun terus kemudian 9 tahun dewasa Nabi terus menggabit ke rumah. Barang gabit rumah jadi lagi di dipundut Ibudah Aisyah di dalam waban bangun sopojengna Bibihawan Ibudha Aisyah bangun dalam arti kumpulwabbanalan kumpul, kumpul sopo Bi Iibnda Ayya bintatis Halle umur waton umur sang tahun Hai Bkahhi Abi Bakrin lawan oleh nikah ke okay, Abu Bakar Abiha ya bapak e eh, ibu da Aisyah Radhiallahu an Ilama Kecuali hadis Ilama oh, Ilama kecuali pendapat aja Ruya Kusriwata ke Abu khilaf an Bismillahirrahmanirrahim. Waktala bulan suloyo sopa ulama min zalika saya Suyubah, suyubah sih kata suwau Fi masalah, fi masalah ten masalah Idau mau tak salah di sini masalah Iku hal yuzaw Apa tak kena ngerabek ake Aswa ghiro tak cilik ghairul abi selain bapak Nak bapak kamu tadi punya hak Meskipun durung langsung dikumpulno karo bojone nunggu nak wis dewasa. Wasania tu sing masalah nomor loro iku hal yuzawiju. opotoh toh kena ngrabeake ing anak lanang cilik sapa ghairul lain selain bapak. Wa amma hal yuzawitu shaghiratahu. Monggo ana pun apa toh kena ngrabeake Asagirata ing bocah wadon cilik. Sapa khairul abi selain bapak Ambla foto ora kena. Faqala mengko ngendikake sapa Syafi'i. Juzawi tu kuna ngrabekake. Ha ing asagirah mau. Sapa aljadu Mbah. Mbah yang dimaksud adalah abul Abi, bapake bapak. Walab well, lan bapak bakot loro tok. Wakwalang ngendikan sapa malikun. La yuzawwiju ra kuna ngrabiake ha So illal abu kecuali sapa bapak fakot halib roko. Au man utawa wong ja'ala. Wis ndadekake sapa abu bapak lau kanggo zalika ing munalah hak tazwij. Iza ayana nalika wis tentokake ngono sapa al-ab azauja ing suamine. Illa ayu khafa. kecuali endi hawatirke aleh ngadase shoghirah apa adwae atu terlantar wal fasad lan rusak ngomong nah, ngendikan sampo Abu Hanifah yuzawiju kenong rabeake asoghirah taib bocah dan cilik sapa luman. setiap orang lahu kang iku kudu iman aleh ngadase asoghirah wilayatun udawi kewalian min abin nyatane saking bapak wa opo taduru tadak wa ghairi zalika lan yani abdan qarib wala halanku keduwe asghira al khiaru utai hak khiar iza balaghat nalikane wastiwasal ngono sapa asghira wa sababu ikhtilafhim ta'sab sulaynenipun fuqaha iku muaradzatul umumi olahen entang dalil umum lil qiyasi maring dalil qiyas wa zalika utai muaradzah Saat ini penghentikan Injir Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Wal bikru tus Utawi Perawan iku tus maru Ya paduai dijalui izin Wa iznuha utai izini Al-bikr perawan mawiku Suma Tuhan cukup diamnya Al-bikr Iku yak tadi nuntut apa kau mau Al umuma ing umum Fikuli bikrin ing don setiap perawan Illa zatal abi Kecuali perawan sing duweni bapak Alati khosso Kamu semusuh sakih ha ing zatal abi Apa ijma Illa al khilafah kecuali khilaf Alati takarna kamu kang sakih ha ing zatal Wa kau nusa iril aulia utai anane sekabiani para wali. Iku makluman mesti kawrui minhum sayang saya irul aulia. Opo an nazaru perhatian wal maslahah maslahah liwali yatihim. Kanggo wadon sing diwaleni. Iku yudibu maji pake ngono po kau nusa aulia. Ayul haku yang tadi pada ake sepo sawirul awliyak Bila abi kelan bapak wihadhal makna. Karena alasane itu, kenapa bapak punya hak ijbar? Kenggone anak sing setrawan. Meskipun sudah dewasa, karena perhatian bapak itu sangat tinggi terhadap masa depan anaknya. Tidak mungkin harus dijlongkrongke. Tak dijlongkrongke, ke, di ke bapak ngawur disini. Dan itu kalau terjadi seperti itu pengawuran, sing doa eh, bisa lapor ke pengadilan minta untuk dibatalkan pernikahannya bisa. Jadi karena bapak itu punya perhatian lebih, okay, memperhatikan dan terhadap masalahnya anak itu seharusnya dan sepantasnya, maka orang-orang yang memiliki perhatian terhadap masa depan anak itu dari para wali yang lain kalau bapak sudah tidak ada ada yang mengatakan ya itu perlu dikiaskan toh ya podo karo bapak toh orang min bapak toh sing punya hak ijbar tapi pendapat itu ditentang kecuali di asyafi'i boleh untuk mbah kakung bapak e, bapak wa minhu mongko iku di antara ulama man utawi wong al haqa kang madake sepo man al ab jami al aulia iskabene wali-wali wa minhum sangking sah saking Wukoha man utawi wong alhaqa kang madhakke semono man bi klan al aljadda ing simbah kakung yaiku bapake bapak. E -bapak. Faqata laqoh li annahu krana sadmi aljad iku fi ma'nal abi. Iki artine karo bapak. irkana kana krana ana sapa aljad iku aban a'la minaka bapak sing dhuwur, bapak dhuwur ya mbah kakung. Wa huwa utawi sing alhaqal jad mau sing madhaake simbah kakung iku asyafi'i wa man utai sapane wong ku meringkas sepo manzali kaemun al mau al oto al al abi ing atase bapak tok ya kaya Imam Malik mau roa mau berpendapat sepuman anna masa den keistimewaan keistimewaan lil abi kedue bapak terhadap anak putrinya Fiza lika yang dalam mengkona an-nazr lan maslaha An-nazru wal maslaha li wali yatihimu Iku khairu mawujudin tidak ditemukan li khairihi kanggo selain Bapak Yang punya keistimewaan ke kayak ke gitu hanya Bapak Bapak Kung juga enggak punya katanya begitu Imam Malik ya. Imam min qibali an-nasyara'ah Ono kalian yang sanggih arah yang saat itu menisyara'iku wis ngususake sapa sapa syarhu ing alab dzalika gran konolah al ijbar wa imam min qibali annama lan ono kalane sange arah saat temene keistimewaan yudha tukang ditemoni apa ma wihing dalam alab minar rafati sange rasa sayang wa rahmat lan welas asih iku la yudha tur ditemoni apa ma fi ghairihi selain alab wa huwa utawi hanya al aptok ora kena mbah kakung ora punya hak apa meneh sing liyane iku alazi pendapat zahaba milih ilahi maring alazi sapa malikun imam malik radhiyallahu anhu wa ma utawi barang zahabah milih sapa malik ilahi maring mah iku azharu luwih jelas nggih wallahu alam illa ayakuna ketulah yang tak iku huna lika yang kono panggunan apa dorura tun ono dorura wa qadih tajja ih wa qadih lan temen gawe hujah sebal ahnafiyah bijawazi ingkahi sigar lawan kenane nikah hakib sing cilik-cilik sapa ghairul abak selain bapak-bapak lan mbah kakung mau biqaulihi ta'ala kelan pengendikane Allah ta'ala wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tubalakum minan nisa Kalau ngendikan sepuman wal yatimu utai bocah yatim ikulah telah kurat ucap wal yatim illa ala ghairil balighah kecuali ngatase sing durung balek. Anak sing wis balek ora yatim meneh. Nggih, ora fangkihu. Ya. Ka ora fangkihu, dadi sipate engko ya kudu istizzan sik, ngoten carane Hanafi iku. Jadi sangka mafhum sanga pengindikane Allah taala iki alasane Imam Hanafi seorang anak putri yang sudah dewasa orang tua tidak punya hak ijbar apa meneh mbah kakung apa meneh liyane tidak punya hak ijbar kudu dicelui den cah wedhe ora setuju ya iso wong kulo pun kadung janji mati cinta mati kalih Huda kok nah monggo ngono di udare ora ketok ono ya ben melek kange ngono terus melek dene aku pun cinta mati ya kok cinta kok mati ya cinta hidup ke dunia ya lah cinta mati malah. Ya, sebar mana Bismillahirrahmanirrahim buat istilah-istilah ada model-model wal fariqusani utai kelompok segedua. kedua iku kolu ngendikan sebuah al fariqusani innas mal yatimi saat ini jeneng yatim iku kodyu telaku terkadang diucap pakai apa al yatim alal balikoti ngatasi watun semis balik Bidali liqaw lihi kladal penghentikan Injil Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tus tak maru Dijalui izin Sapa al yatimah tu Yatimah Wal mustak marah utai sing jalu izin Iya ya al mustak maru iku Min ahlil izni Kudune ahlil izin Jadi yatimah di sini orang mau cah tak si wes gede Juga masih disebut yatimah Ketika bapaknya sudah meninggal wa hiya uday yatimah yang mustakmar itu mesti al baligh itu mesti sing wis baligh. Bayaku moko ana iku iktilafihim kang sulayaning Sababun akharu ten sabab liya wa utai sababun akhar iku istri raqis yatimah Bersekutunya isem yatimah, nama yatimah. Terkadang hurung dewasa iku tapi terkadang sing wis baligh baliko disebut yatimah. Waqafis <tutuk> jalan teman gae hucae, Ton. Sepe man ulama alam yujiz kang orang ngolai sepe man nikaha ghairil abi. Eng wala nikaha nikahake selain bapak laha maring apa jenenge maring wadon mau nggih. Ya. Biqauli kelawan haijwar mau biqauli kan pengindikan jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tustak maru dijalu izin sepe al yatimah. ni nafsiya indaram awadewene aliyati mah qalu hal sing malam yutis nikah al-abwa wasughiratu taib cilik padon cilik iku laisat ora ana iku min ahli min ahli istiqmar termasuk wong sing patut untuk dijaluki win bi tifaqi wajib kelawan kesepakatan jo fawajiba mangko wajib obal man'u mencegah wali ulaika lan iku dhewe mereka yaquduta muthucake sapa ulaik inna hadza utaikilah iku hukumul yatimah mate hukume yatimah alati kang utawi al yatimah iku min ahli istiqmar termasuk wong sing patut untuk diizini wa ammasughiratu anapun sae sing iku fa anha mangko tidak dijelaskan dibiarkan maksudnya tidak dijelaskan amma hal yuzawiju toh kenong rabi ake wali abi jadi nak anak lanang sing dewasa mutlak bapak tidak punya hak mewajibkan atau memaksa untuk rabi hak ijbar tidak ada pada anak laki-laki anak laki-laki sing dewasa wong tua tidak berhak untuk ijbar nah anak lanang cilik dipaksa rabi karo wong tuane sah boleh anak lanang cilik tapi Bismillahirrahmanirrahim tapi gue memang jadi muskil ya cah cilik harus dirabek nol kita en nengar ya wonten nggih ngoten kene Bismillahirrahmanirrahim Fa inna malikan mangko sak Imam Malik iku ajaza ngolai sapa Malik Ha diku sing sopo, sapa ana bapak ana bapake bapake ngoten Bocah cilik niku jadi sing Sekopil itu bapak eh, tapi untuk an baladi saking mewakili anakku, sehingga saya cilik mau. sekarang kalau bapak eh orang no garek wali ne, wali ne kenal karena nikah ke. Nah mal wali ne menikahke menikah ke pak Ina Malikan. Mau saat ini mam Malik ikut mulai ngolai sepemalik hu ing. Ghairul abi mau selain bapak lil wasiyi kanggo wong sing diwasiati wa ba hanifah untuk ngeramut anak yatimmu wa fatau hanifah lan sak tuna sak iku ajaza ngolahi sapa bu hanifah ing ghairul ab lil auliya kang wali kabeh oleh illa anna abah fata ta kecuali sak tuna bu iku aujaba memberi hak sebuah Abu Hanifah al khiyar hak khiyar lau kanggo anak lanang mau asohir -so il al khiyar eng hak khiyar lau kanggo so asogir mau ida balagon nalinkan istiwasa sebo asohir -so nah istiwasa lanange untuk punya hak khiyar apakah dilanjutkan atau dibatalkan pernikahannya itu walam yujib lanora ngekai iha khiyar zalika yang orang ngekai iha zalika yang menolak al khiyar sebuah malikun imam malik Wakwa orang ini kan asyafi laisa ora ono iku ghairil abi wenang keti bapak apa ingkah hu neka ake sohir imam syafi tegas hanya bapak tak wa sababu khtilafihim utai sabab tulane pukuhak iku asu ghairil abi Ora dipadak roh no selain bapak bizalika indramurah nikah ingkahmu alal abi ngada bapak paman moko te sape lamun berpendapat sepaman annal ijtihadil maujuda saat me ijazah sing maujud bihi indram ender masalah ingkahmu aladz kang menang menapa ijtihadil abi kang bapak bihi indram ingkah ayu zawija ingin dong to ngrabiake sapa ab asghira ing anak cilik lanang mi waladi sing anake al ab iku la yu jatu ditemoni ngono mau ya perasaan sayang dan sebagainya fi ghairil abi ing dalem selain bapak lam yu jis mongko ora ngenake ngono sapa bismillahirrahmanirrahim man mau ramonane ke zalika mun ora inggah mam syawi ora kena selain bapak sing nikah ya wa man uta wong kula ora alamun berpendapat semaman annahu satune al ijtihad mau perhatian mau iku yudadu temoni po izzat ab selain bapak yo ono su perhatian nemen aja aja mengolah ngono sapa wa afzalikae aja aja mengolah sapa man Wa man utai sapane wong kufar wa lam bedake sapa man. Fa nasaghiri endrem bocah cilik, fizal bocah cilik lanang, fizalika endrem nikah wa saghiratil bocah wedok lan. Wis bocah wedok, bali an narajul krana satunese orang laki-laki iku ya meliku, memiliki sapa ar Memiliki at-talaq ing hak talak izabaraq. Nalika wis baligh Wala tamliku ora-ora memiliki hu ing tolak sapa almaratu. Walizalikan krana ing maulat fali anna rasul yamliku mau. Jaalan dadek ke sapa Abu Hanifah. Lahuma kanggo kedua-duanya al khiyara ing hak khiyar. ida balagha nalika istimewa apa? Loro-lorone ya as-saghiran as-saghira. Al qaulu fi aqdin nikah al khiyar. Wa amal mau usali suana pun te panggunaan nomor telu Wa huwa hal itu mau diusalis iku hal ya juzu Apa tas menang apa akdun nikah Akad nikah adalah khiyari ngatasi khiyar Fainal jumhur Apa yang saat ini jumhur iku ala annahu hu Saat ini kelakuan iku rapenang, opo ya juzu Ura menang apa akdun nikah adalah khiyar Wa kuala ngendikan sebuah abu Ya juzu menang ono akdun nikah adalah khiyar Wa sababu te sababu Fikhtilafi min sulani bukuha Iku tarot nikah Oleh bolak balik akad nikah bainal buyu'i dalam antaran madani pira-pira akad do tinuku alati la yajuzu kang ora menang dalam alati apa al-khiyar wa khiyar wal buyu'i lan nyerupani akad do tinuku alati la ya yajuzu kang menang biya dalam alati apa al-khiyar wa khiyar, -khiyar. aun akunu uta mutam sabengsun innal asla satumna sing asli binaku di endam pira-pira akad Iku Allah khiyara yang orang khiyar kemujud. Illa ma kecuali akad. Wa ku atum ibu alaihi ngatasi ma. opo an ketegasan dalil. Wa alal musfiti Lan iku wajib ingatasi wong sing netepake. Lil khiyari maring hak khiyar dalam soal akad nikah. Ad dalilu utai kewajiban nekak no dalil. <tuh> 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 aku nakul utang ucap sepoko. insun. Inna aslaman il khiyar, sakmene asal dilarangi khiyar fil buyu ing delem bera-pradol diniku. Huwa il khiyar iku al-gharar tipudaya. Wal, Wal angkihatu utawi wujude gharar atuh kemungkinan tipudaya. Wal angkihatu piro-piro nikah iku la gharar ora ana tipudaya iku mujud biangdelem Li anna al-maqshuda krono satu sing dirujuk bi al iku al-mukaramatu saling memuliakan lan mukayasa ora pinter-pinteran dengan menipu misalnya. Wa li anna al-hajat satu kebutuhan ilal khiari mareng khiyar wa ru'yati lan ru'ya binikahi. Ing ndalem nikah iku asad duruh banget min hutimbang khiyar. fil ing dalam dol tinuku doa berbagai alasan antara sing ingin apa jenenge uh, akad nikah diselingi khiyar karo sing tidak <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma tarahil qabuli. Sekarang Ora kobl iku ditunda-tundaske. Malah ditinggal omongan riya misalnya gitu. Wes angkah tuka wa tuka sengono delenger. Ora langsung kobil itu malah ngomong, "Eh Kang, karo sebelahe diomongi ngono. Mung suhuk tuka ora?" Hmm. Hmm. Ah, ngerti saingan, lho. Mung suhuk tuka ora. Hmm. omong-omongan ngono ongok gek garek wis wayahe kobiltu kok malah ngomong-ngomongan ngono. Piye ngono kuwi? ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngene iki sanang ngantuk. Buang ngeten. Wa amtarofil qabuli. Ana pono ten nunda Min ahaditarofi di sana-sini dua. Dua pihak. Anil akdi saya engakat. Iku fa'adza monggo ngulai sapa Minzalika saking ngono at-tarhi al-yasir ing nundan blasite nasdelok tok rapopo. Wa man an al negahu ing tarhi al yasir sapa kaumun. Sudi ora kena ketoke ora merhetekke. Wong arep bojo kok nelelek kanggo ka. Wong tuku jagung kuwi telanan akate jagunge regane pira yu cetok. Nggih tak tekuni iki duwe. Rong urusan bojo kok iso mesti gandlenger jal. Melandlenger tak omongane liyo. Kuwi ra katok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mulawaman alani gahu ing almo ayat tarikh yasir saboko mud wajaza. lan ngolai yang ing tarohi sopo komono sing ngolai. Wadali kau temra tarohi mau kumislo ayung kha. Sepadari yang ternikah ke sopal waliyu wali menikahkan imroatan yang seorang wanita. Bihoyri izniah, kelawan tanpo izini imroa. Barangkali ngoten fayubal lihu mongkonui Waju balihe mongko nuli nyampaikake sepo wali ha ing imra'ah an nikah an nikah watu dizu mongko ngulai sepo imra'ah bu nikahmu wa miman iku di antara ulama mana kang neges sepo manhu ing tarahimu mutlakon lan mutlak asy-syafi'i syafi'i wa miman iku di antara ulama azaza kang ngulai manhu sapa manhuh ing tarahi Abu Hanifah wa ashabu wa uta misah pembedake-pbedake bedake benal amad ditawili antara mangsa sing suwe wal qasir mangsa sing sedelo iku li malikin ke masabe Malik wa sababul khilafu sulah suluh syartil iniqadi apa iku termasuk syaratte saik nikah utai wujudul qabul utawi utude qabul bin al ini Sangi wong sing padha akad piwaktin Dalam ing satu wektu maen dalam bareng-bareng am laisa apa to ra ono zalika munalah wujudul qabul mau iku min termasuk syarate nikah mamisul hadzal khilafi lan iku sepadane ikilah khilaf ardun utawi ora permasalahan padha wae bil bae entum turuti nuku aru uta rukun seng loro iku fi syurutil akdi endam syarat-syarate akad wa bila niku endam salah satu husul syurutil akdi rukun rani salah satu husulen uta ana telu pira-pira pasal al fasul awwalu ta fasal seng pertama iku fil auliyae endam wali-wali Asali uta nomor loro, iku fi syuhudhi ing dalem pira-pira saksi. Asali sunan nomor 3 iku fi shadaqi ing dalem mahar.